Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat absen. Membuat app via Google Docs ya. Oke. Hasil akhirnya seperti apa? Kita lihat hasil akhirnya dulu ya. Seperti ini ya. Nah, ini dia absennya. Google Docs. Absen 11M1 produk kreatif dan kewirausahaan. Abdul Aziz Al Huzaimi hadir. Hadir. Ya kan? Terus Ade Maulana hadir. Agil hadir. Agus Tommy sakit. Ya, misalkan sakit ya. Dan sampai sini Siti Nabila, satu lagi Rauda Perjana hadir. Nah, jika kita sudah semua ya checklistnya, nandainya, kita klik kirim. Di sini masih nol tanggapan. Setelah dikirim, kita refresh bagian sini. Nah, sudah masuk satu tanggapan. Ya. Oke. Enaknya seperti ini. Kalau menggunakan Google Docs, nah, bisa kelihatan Ade Maulana, nah, kelihatan semua, kelihatan nih yang hadir berarti alfa warnanya hijau. Nanti dalam satu bulan berapa persen dia nggak hadir kelihatan di sini ya. Nah, enaknya seperti itu jika menggunakan Google Docs. Nah, ini apa nih, izin Kusnadi Jin. Nah, terus dan Google Doc ini bisa diekspor ke dalam Microsoft Office Excel. Dalam hal ini dia spreadsheet-nya Google. Klik lihat tanggapan dari spreadsheet. Jadi kita nggak usah ngetik lagi, untuk otomatis rapi. Nah, seperti ini dia. Tanggalnya sudah tertera 26 Juli 2019. Abdul Aziz Al Huzaimi hadir dan seterusnya. Sampai ke Raudatul Jannah terakhir ya. Gampang kan, enak kan ya. Kita gak usah ngedit lagi, nanti hasil akhirnya kita jumlah ya. Berapa persen dia gak hadir, berapa persen di alpha. Oke, caranya seperti apa? Ikutin. Jangan lupa. Klik subscribe ya. Ya, langkah pertama adalah kita ketik docs.google.com di address bar, lalu kita enter, tunggu sebentar. Nah, kita tentukan yang save SMK Algin aja, bebas ya emailnya, saya untuk email yang ini. Nah, jika seperti ini kita mau ikutin tour juga boleh, mau tidak juga tidak masalah. Selanjutnya kita klik yang bagian blank atau kosong. Nah, tapi lihat dulu ini masih dokumen. Nah, jangan di sini dulu, klik sini dulu. Nah, baru klik formulir. Klik formulir. Karena kita ingin membuat absennya di sini. Ini yang tadi saya buat. Kita buat yang kosong. Nah, sudah tampilan seperti ini, kita berikan judulnya, misalkan absen kelas 11MM1. Nah, ini deskripsi formulirnya. Mapelnya apa? Mapelnya misalkan desain grafis. Terus pertanyaan tanpa judul, kita pilih nama dia, misalkan sih namanya Andi. Opsi yang pertama,
Kita pilihnya jangan jawaban singkat tapi pilihan ganda. Nah, opsi 1 hadir, tambahkan opsi. Sakit, tambahkan opsi. Izin, tambahkan opsi lagi. Alfa. Ya. Seperti ini. Absen kelas 11 M1, mapel listrik grafis, nama Andi, dan seterusnya. Setelah beres seperti ini, kita juga bisa ngasih gambar hadirnya seperti apa. Atau si Andi itu orangnya seperti apa, kita ambil gambarnya. Ya. Jadi bisa tahu, oh orangnya kayak gini si Andi nih. Nah, karena kita tidak terlalu penting gambar mah, yang penting absennya, kita bisa menggunakan langsung duplikat biar cepat. Duplikat, nah, di bagian sini jangan sampai lupa ya, di bagian sini wajib diisi di checklist. Nah, sip. Jika nanti lupa diisi, dia mengasih tahu bahwa ada satu nama yang belum diisi. Terus yang berdua kita tulis misalkan si Hasan. Kita klik. Sorry. Poin. Wajib diisinya diklik. Duplikat lagi. Tulis Hasan misalkan Yahya. Bawain lagi. Duplikat. Terus namanya siapa lagi? Sofian. Duplikat. Asep. Nah, jadi itu dah. Nah, jangan banyak-banyak, kita buat sampel aja, contoh. Kalau sudah beres seperti ini, selanjutnya adalah kita kirim. Nah, ini kita sudah jadi. Lalu kita pengen share atau kita simpan di tempat kita. Ini tautannya. Bisa perpendek URL, klik perpendek URL. Salin. Setelah itu kita klik bagian address bar yang baru. Kita enter. Dan kita lihat hasilnya. Ya, ada beberapa cara. Bisa juga langsung klik bagian ini, pratinjau. Sama tampilannya juga. Kita absen. Klik Andi hadir. Hasan sakit misalkan gitu ya. Terus Yahya izin. Sofian Alfa. Asep hadir. Asep. Kita krim. Nah. Oke, sudah masuk tanggapan Anda telah direkam. Kita lihat rekamannya. Tuh, masuk di rekamannya. Tuh ya, si Andi. Oke. Terus Hasan, Yahya, Sofian, Asep. Hasil akhirnya bisa kita ekspor ke spreadsheet atau Microsoft Office Excel. Klik bagian sini. Nah, kita tulis buat spreadsheet. Pilih spreadsheet yang ada. Buat spreadsheet baru. Namanya samain. Absen kelas 11. Buat, maka dia akan membuat sebuah tab baru. Kita lihat hasil akhirnya. Nah, kelihatan kan? Si Andi sehadir, Hasan sakit, Yahya izin, Sofian Alfa, Asep hadir. Beres seperti ini. Kalau sudah satu bulan, sudah satu semester, kita bisa save. Kita bisa save, download. Download sebagai Microsoft Office Excel boleh, ODS boleh, PDF boleh, dan seterusnya. Atau langsung bagikan. Klik bagikan. Kita mau bagi kemana? Bebas. Nah, ke ceiling-nya. Ya. Seperti itu. Sangat mudah bukan? Sangat mudah. Beres. Ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.